Dear faithful devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma, last week also I not give Dhamma talk because of my health condition. I'm not going to say sorry, but don't misunderstand. Sometimes my body not support. That's why maybe sometimes too tired. But anyway, may I try my best and may I try to give Dhamma talk, according to the my health condition. But anyway, today also we are going to start Aramana Dhipati Pachaya. Those are two types of Aramana Pachaya. One is Aramana, one is Aramana Dhipati. But anyway, today's we are titled Object Predominance Condition, Aramana Adhipati Pachya, because this is one part of Adhipati Pachya. Para umat yang penuh keyakinan, Bada Dasisa dalam Dhamma, minggu lalu Bante tidak memberikan kelas atau Dhamma Talk karena kondisi kesehatan Bante yang tidak mendukung. Jadi, kadang kalau kondisi kesehatannya tidak mendukung, Bante tidak bisa memberikan Dhamma Talk, mungkin karena terlalu lelah. Jadi Bante akan tetap berusaha yang terbaik memberikan Dhamma Talk sesuai dengan kondisi kesehatan Bante. Hari ini Bante akan melanjutkan tentang Aramana Dhipati Pachaya. Jadi ada dua yang berhubungan dengan ini, yang satu adalah Aramana Pachaya, yang satu lagi adalah Aramana Dhipati Pachaya. Jadi Aramana Pachaya itu kondisi objek, sedangkan Aramana Dhipati Pachaya itu adalah kondisi objek yang unggul. Jadi dia bedanya di sana. Jadi hari ini Bante akan melanjutkan tentang yang Aramana Dhipati, yang unggul. Jadi tetap merupakan bagian dari Adhipati Pachaya. About the Aramana Dhipati, the object of object predominance condition are those of object condition which are greatly desired and esteemed by beings. Jadi kondisi objek yang unggul adalah kondisi di mana objeknya itu sangat diinginkan atau sangat spesial bagi makhluk-makhluk. About the definition of this pachaya, the condition via a conditioning state, pachya dhamma, as an object related by causing mental state, the conditioned state, to arise and dominate them overwhelmingly, is known as object predominance conditions. Jadi definisinya adalah kondisi di mana suatu pengkondisi atau pachaya dhamma sebagai sebuah objek berhubungan dengan menyebabkan kondisi batinnya bersama yang disebut sebagai pachayupana. Jadi dia menyebabkan hasilnya itu kondisi batin atau pachayupana untuk muncul dan mendominasi mereka. Jadi ini disebut sebagai kondisi keunggulan objek. This aramana dhipachaya, Aramana Dhipati, now you know about the Pachaya Dhamma and Pachaya Uppanna Dhamma. Now we are going to analyze. Just as a master can make his slave obey his wishes and can exert his influence to make them respect and serve him constantly, so also the conditioning state of object predominance can make the conditioned states, which take it as object, obey its wishes and can exert its influence to make them respect and save it constantly. Sama seperti sama seperti seorang tuan atau bos gitu ya, yang dapat membuat budaknya mematuhi harapan-harapannya dan dapat menggunakan pengaruhnya untuk membuat mereka menghormati dan melayaninya terus-menerus.
Begitu pula keunggulan objek sebagai faktor pengkondisi dapat membuat akibatnya, yaitu faktor terkondisi yang mengambilnya sebagai objek untuk mematuhi harapannya dan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi mereka menghormati dan melayaninya dengan terus-menerus. Also, it is just like gold, which will enslave a person who earnestly desire it. Although that person undergoes a great deal of suffering in the search for it, he cannot hate it, cast it away or given it up. It is the same with the person who earnestly desire merit from charitable deeds, merit from observance of the precept, and so on. Begitu pula sama seperti emas yang dapat memperbudak seseorang yang benar-benar menginginkannya. Ya, walaupun orang itu mengalami banyak penderitaan, penderitaan hebat dalam mencari emas itu, ia tidak dapat membenci emas itu, mengusirnya atau menyerah begitu saja. Ini sama dengan seseorang yang benar-benar menginginkan jasa kebajikan dari perbuatan-perbuatan dermawan, menjaga sila, dan sebagainya. Anyway, there are two types of object, aramana. There are ordinary and predominance. Ordinary object possess that force of object condition only, whereas predominance object possess both the forces of object and predominance of conditions. There are two types of object. Yes. Ada dua jenis objek atau aramana. Yang pertama itu objek yang biasa. Jadi kalau yang ini adalah kondisi objek saja. Sedangkan satu lagi itu adalah aramana dipati, yaitu objek yang unggul. Di sini ada dua hal, yaitu yang pertama adalah kondisi objek sendiri ditambah dengan kondisi keunggulan. There are two type object, no? Aramana. Ordinary object aramana, predominant object aramanadhipati. Now we already studied before aramana condition, no? But now we are going to study aramanadhipati paccaya. The esteemed predominance object, which are the conditioning state, are likened to the master and the conditioned mental state, which take those predominance object are likened to the slave. And as the object, the master command, so that the mind, the slave has to obey. But anyway, later we can understand what is the pachya, what is the pachya yuppan according to the aramanadi pati pachya. This is just explain only. Jadi ada tadi di atas itu ada dua jenis objek, sudah diulangi ya. Jadi yang objek biasa dan satu lagi dengan kondisi objek yang unggul. Kemudian, jadi kita sudah mempelajari yang kondisi objek yang biasa atau aramana dipati. Sekarang yang objek aramana yang unggul. Di sini disebutkan objek yang sangat unggul sebagai faktor pengkondisi adalah seperti tuan atau seperti bos. Dan faktor terkondisinya adalah batin yang mengambil objek yang unggul itu. Jadi diibaratkan si faktor terkondisinya itu seperti budak yang harus mematuhi. Now the object predominance, we can how we understand, they have the chart, conditioned state and conditioned state. Pachya dhamma and pachya upanna dhamma. How we understand? This is the illustrated in the following example. I'm going to explain the example in the Kusa Jataka, one of the Buddha's history Jataka, the Pabhavati is a visible object as the conditioning state of object predominance became the condition of King Kusa's successive mind of greed. Here, Pabhavati's visible object is the master,
the king Kusa's mind is the slave, and therefore at the behest of Abhavati, because of her visible object, King Kusa had to wave mats, make pot, and so on. Means the Abhavati is a very beautiful woman. The Kusa, king of the Kusa, not so beautiful. After seeing her face, his body, King Kusa too attached to that object. Again and again, he remind. This is a meaning how we understand about the master and slave. To example for the Aramanadipati Pachya and Pachya Upanna. Tadi sedikit kurang. Nanti di sini kita akan mengerti bagaimana pacayanya dan pacayupananya dalam Aramana Dipati. Nanti akan dijelaskan. Jadi berikut ini kita lihat dari contoh dalam Kusa Jataka. Di sini dikatakan, di dalam Kusa Jataka, tampilan Pabawati sebagai objek yang unggul menjadi faktor pengkondisi yang mengkondisikan munculnya batin yang penuh ketamakan, kemelekatan dari Raja Kusa. Di sini, Pabawati sebagai objek penglihatan diibaratkan seperti tuan, dan batin Raja Kusa diibaratkan seperti budak. Oleh karenanya, karena perintah dari Pabawati, karena penampilan Pabawati, Raja Kusa harus menenun tikar, membuat pot, dan sebagainya. Di sini, Bante menjelaskan lebih lanjut bahwasannya karena kecantikan dari Pabawati, dia sangat cantik, sehingga sedangkan Raja Kusa sendiri itu tidak ganteng. Jadi setelah melihat kecantikan dari Pabawati, dia sangat tertarik, sangat melekat, sehingga terus mengingatnya lagi dan lagi. Jadi di sini diibaratkan yang menjadi tuannya adalah si objek, yaitu kecantikan dari Pabawati, sedangkan batin Raja Kusa yang terus melekat ini adalah seperti budak. Jadi di sini kita dapat melihat arah mana Dipati Pacaya, mana yang Pacaya dan mana yang Pacayupana. Another example, during the Buddha's time, our Lord Buddha, one year after enlightenment, he went to Kapilavastu city. His brother Nanda, he's the time to get married. But anyway, on his wedding day, Prince Nanda was called away by his elder brother, the Buddha, to carry his alms bowl. Princess Janapada Kalyani knew about it. And from the palace window, she spoke in request, "Prince, please return quickly." The sound of her voice as the conditioning state of object predominance became the object of attachment for Prince Nanda's successive mind of greed. Okay. Sekarang contoh yang berikutnya. Satu tahun setelah pencerahannya, Sang Buddha pergi ke Kapilavastu. Jadi di sana beliau menghadiri pernikahan dari adiknya, gitu ya. Jadi pada hari pernikahan dari Pangeran Nanda, saat itu dipanggil oleh kakak lelakinya, itu Sang Buddha. Jadi Sang Buddha memanggil Pangeran Nanda untuk membawakan patanya. Putri Jana pada Kalyani, calon istri dari Pangeran Nanda, mengetahui, dan dari jendela ia meminta, menjerit gitu ya, "Pangeran, segeralah kembali." Suara dari sang putri di sini menjadi faktor pekondisi atau sebagai pacaya. Pacaya objek keunggulan ya, yang Aramana Dipati, dan dia menjadi objek kemelekatan bagi batin yang penuh loba terus-menerus muncul dari pangeranan. Yeah. About the another example, the one of the jataka we call Sutasoma Jataka. Sutasoma Jataka, that king, King Porisada, he give up his kingdom because of he attached to the human flesh. That's why the taste of human flesh as the conditioning state of object predominance
became the condition for the arising of greed in Prince Bodhisattva, and so he gave up his kingdom also. Contoh lainnya dalam Sota Somajataka di sini tentang Pangeran Porisada. Jadi Pangeran Porisada itu sangat menyukai daging manusia. Jadi rasa dari daging manusia berfungsi sebagai faktor pekondisi-kondisi keunggulan. Jadi pacayanya, penyebabnya. Dia menjadi pengkondisi bagi munculnya ketamakan, kemelekatan di dalam diri Pangeran Porisada, sehingga ia bersedia melepaskan kerajaannya. Ya, yeah. Now conditioning states of object predominance. These are objects which are estimable, objects which are highly valued and revered, and which, when taken, cannot be given up, ignored or treated with scorn. They are explaining states which are never conditioning state of object predominance. Now that we have to know some object can be the object of object predominance. Some are never conditioning state of object predominance. Now what are the never conditioning state of object predominance? Now we have to know. Faktor pengkondisi keunggulan objek. Ini adalah objek-objek yang sangat dihargai, objek-objek yang sangat tinggi nilainya, dipuja, dihormati, di mana ketika diambil atau dimiliki, maka tidak dapat diabaikan atau diremehkan. Sekarang hal yang tidak akan menjadi pengkondisi keunggulan objek. Jadi ada beberapa objek yang bisa menjadi objek keunggulan, sedangkan ada beberapa objek itu tidak pernah bisa menjadi objek keunggulan. Sekarang kita akan mengetahui objek-objek apa yang tidak akan pernah menjadi objek pengkondisi kondisi keunggulan objek. Ya, yeah. The number one, the materiality. These are the 10 non-produced kind of matter, anipana rupa. Now, do you remember the some of the concrete rupa, unconcrete rupa? But there are two types of rupa. These states do not possess the intrinsic characteristic for attachment to them. They are just resulting from the 18 produced kind of matter and are not easily discernible. So they are never conditioned state of object predominance because there are two types of rupa, concrete rupa and non-concrete rupa. Because the anipana rupa, non-concrete rupa, those are rupa cannot be the object for the object predominance. But concrete rupa, but the chakku, sota, etc., those are rupa. There's an object for to arise wholesome or unwholesome consciousness. That's why they explain. Yang pertama adalah materialitas. Mereka adalah ke-10 dari anipana rupa atau rupa yang tidak konkret gitu ya, yang tidak nyata. Jadi mereka tidak memiliki karakteristik mendasar untuk dapat menjadi melekat, untuk dapat kita dapat melekat pada mereka. Jadi mereka tidak dihasilkan langsung dari satu dari empat sebab. Yang ini dulu ya. Mereka itu sebagai tanda atau akibat dari 18 jenis materi dan tidak mudah untuk diamati. Sehingga mereka tidak pernah bisa menjadi pengkondisi dari kondisi keunggulan objek. Jadi karena sulit dilihat, nggak bisa dilihat, nggak mungkin bisa menjadi kondisi keunggulan objek. Meaning they have the 28 type of rupa, no? All are rupa cannot be the object for the object predominance. This is the meaning.
cannot be the condition, Pachaya. That's why the sum of the Rupa can be the Pachaya, sum of the Rupa cannot be the Pachaya for the object predominant. Same way about the mentality, Nama. Because sum of the Chitta and Chetasika can be the condition for object predominance. Sum of Chitta and Chetasika cannot be condition in state of object predominance. Now that's why we are going to study. There are two head-rooted consciousness, two delusion-rooted consciousness and body consciousness accompanied by painful feeling. These consciousness are the undesirable state which bring about and seeks the grief, etc., suffering and the emotion, etc. In person, hence, they are not estimable objects. In the case of there is dislike of person seen, and so these states are worthless and undesirable. There is either resultlessness or wavering due to doubt, and there is suffering from pain. So these states are never conditioned state of object predominance. Ya, tadi ada kekurangan kaget sedikit. Jadi ada itu materi yang nyata, ada yang tidak nyata. Jadi yang kalau nyata itu seperti mata atau telinga dan sebagainya itu bisa menyebabkan munculnya kesadaran kusala dan akusala, objek dari mata dan telinga dan sebagainya, tetapi ada yang tidak. Jadi dari semua rupa itu ada yang bisa menjadi objek pengkondisi untuk keunggulan objek, ada yang tidak. Sama halnya untuk mental, batin. Di sini ada terdiri dua jenis. Jadi mental, beberapa citta dan cetasika itu bisa menjadi pengkondisi dari objek keunggulan, sedangkan beberapa citta dan cetasika itu tidak bisa menjadi pengkondisi dari objek keunggulan objek. Di sini ada dua jenis. Satu, ini tidak bisa ya, dia tidak bisa menjadi objek untuk pengkondisi keunggulan objek. Yang pertama itu adalah dua kesadaran yang berakar pada kebencian. Kemudian yang kedua adalah dua kesadaran yang berakar pada delusi. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran tubuh yang ditemani oleh perasaan menyakitkan. Kesadaran-kesadaran ini adalah keadaan yang tidak diinginkan, yang membawa kegelisahan, kesedihan, dan sebagainya pada seseorang. Karenanya mereka bukanlah objek-objek yang patut dihargai. Dalam kasus, misalnya jika ada rasa tidak menyukai terhadap objek yang terlihat, maka mereka tidak berharga dan tidak diinginkan. Ada kegelisahan atau keraguan, kemudian ada penderitaan, karena ada penderitaan, karena tidak diinginkan. Maka kesadaran-kesadaran jenis ini tidak akan pernah menjadi pengkondisi keunggulan objek. But same way about the concept. The concepts do not possess intrinsic characteristic, as only ultimate realities with such characteristic are dealt with here. Concepts are never conditioned state of object predominance. Yang ketiga yang tidak pernah menjadi pengkondisi keunggulan objek yaitu konsep. Konsep tidak mempunyai karakteristik dasar juga, karena hanya kebenaran hakiki dengan karakteristik tertentu yang dimaksud di sini, maka konsep tidak pernah menjadi pengkondisi dari keunggulan objek. Jadi semua konsep itu tidak bisa, gitu ya. Now you know the Patibhaga Nimitta, no? The Patibhaga Nimitta as object are capable of bringing about the jhana. But being concept, they are not conditioning state here. Yang berikutnya, yang tidak bisa menjadi kondisi keunggulan objek, yaitu Patibhaga Nimitta. Patibhaga Nimitta sebagai objek mampu membawa pada jhana.
Tetapi karena dia adalah konsep, maka mereka tidak termasuk dalam pengkondisi keunggulan objek. Yeah, now again, the being, time, plane of existence. This object predominance condition takes into account being, time, plane of existence. For example, a visible object as conditioning state may be highly valued by some being but not by other. Number two, the eight grid rotated consciousness may sometimes be greatly attached to as being very desirable and sometimes only nominally so. Number third, in the human plane of existence, a visible object may be highly valid, but in the Deva plane, it is not. Also, in the same human plane, things which have never been seen or heard about in villages may be attractive and of importance to the villager, whereas to a townsman, they are quite ordinary. Thus, such state as object are conditioning state of object predominance occasionally. But this one also, but later the when we are going to study following the Patthana book, at that time you can understand. Sekarang kita melihat kepada makhluk, waktu, dan alam kehidupan. Jadi kondisi keunggulan objek ini mencakup makhluk, yang kedua waktu, dan ketiga itu adalah alam kehidupan. Sebagai contoh, objek penglihatan sebagai pengkondisi mungkin sangat dihargai oleh beberapa makhluk, tetapi tidak oleh yang lain. Yang kedua, 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan terkadang dapat membuat seseorang sangat melekat, karena misalnya suatu makhluk sangat disukai, dan terkadang hanya beberapa yang demikian. Jadi enggak semua gitu ya, karena sesuatu sangat suka, ada yang lain tidak. Di dalam ketiga, di dalam kehidupan manusia, sebuah objek penglihatan mungkin sangat bernilai, tetapi tidak di alam dewa. Juga di alam manusia yang sama, sesuatu yang belum pernah terlihat atau terdengar di desa mungkin akan menarik dan penting bagi seorang penduduk desa. Tetapi bagi penduduk kota itu dianggap biasa-biasa saja. Jadi hal-hal demikian sebagai objek terkadang merupakan pengkondisi dari keunggulan objek dan kadang-kadang tidak. Jadi pada makhluk yang berbeda, pada alam yang berbeda atau waktu yang berbeda akan berbeda. Apakah dia bisa dipengkondisi objek atau tidak, tergantung. Nanti akan dijelaskan dalam penjelasan buku Patthana, nanti di situ akan lebih bisa dimengerti. Mungkin Bante. Yeah, condition state of object predominance. The condition state of this condition are given in the investigation chapter, Panyavaru. As after having offered the offering, having undertaken the precept, having fulfilled the duty of observance, one esteems and revive it, and so on. This consist of 8 great grid rooted consciousness, and 8 great wholesome consciousness, and 4 great functional consciousness associated with knowledge that carry out the functions of revive, change of lineage, Gotrabu knowledge, of purification, Vodana, for path and for fruition consciousness, Magga and Pala Jnana, that take Nibbana as object. These are the 28 consciousness which functions as impulsions only. This one maybe later when you are going to the Panyavara chapter, then we can understand clearly about that. Faktor terkondisi dari keunggulan objek. Faktor terkondisi dari kondisi ini dijelaskan dalam bab investigasi Panyavaru sebagai, dimulai dari ini ya,
Setelah melakukan pemberian, setelah menjalankan latihan moralitas, setelah memenuhi tugas-tugas seorang umat yang taat, seseorang menghargai dan meninjaunya, dan lain-lain. Di sini terdiri dari 8 jenis kesadaran, 8 kesadaran yang berakar pada keserakahan. Kemudian juga mencakup 8 kesadaran yang bajik, 8 mahakusala, kemudian 4 kesadaran fungsional, 4 mahakiriya yang disertai pengetahuan, yang nyana sampayuta, di mana mereka melakukan fungsi meninjau, melihat perubahan silsila atau gotrabu, atau pemurnian, wadana, kemudian lagi, atau 4 maga dan 4 pala, 4 jalan dan 4 pala atau buah yang mengambil nibbana sebagai objek. Jadi mereka terdiri dari 28 kesadaran yang berfungsi sebagai jawana saja. Nanti akan dijelaskan dalam Panyawaro. Chapter Panyawara itu akan lebih bisa dimengerti dengan jelas. Of these, the 8 supermundane consciousness that take Nibbana as object, which is always a predominant conditioning state, are always conditioned state of object predominance. The remaining 20 conditioned states which take object that are depend on being, time or plane of existence for being predominance, as was shown above, are not always object predominance, but only occasionally. Now you have to understand, but the Nibbana, especially Nibbana, is object for the 8 supermundane. But about the other citta arising, depending on being, time, and plane of existence. Kemudian, di antara 28 ini, yang tadi yang atas 28 ya, saya ulang, 8 mahakusala, kemudian 8 loba ya, membra kepada loba, kemudian tadi ada 4 mahakiriya, nyana sampayuta, dan yang 8 yang supramandin ya, yang lokutara cita. Nah, di antara totalnya 28. Di antara 28 ini, yang 8 lokutara cita, kesadaran yang adi duniawi, itu mengambil nibbana sebagai objek, di mana nibbana selalu merupakan pengkondisi yang unggul, selalu merupakan kondisi pengkondisi keunggulan objek ya. Jadi sisa 20, jadi dari 28 dikurang 8 ini yang menjadi unggul dengan mengambil objek yang tergantung pada waktu, kemudian pada makhluk dan alam kehidupan, tadi seperti dijelaskan di atas. Jadi dia tidak selalu menjadi objek keunggulan, tergantung makhluknya, tergantung waktunya, tergantung di alam mana. Jadi mereka tidak selalu, tapi yang 8 ini sudah pasti, karena nibbana itu pasti merupakan pengkondisi keunggulan objek. State which are never conditioned states of object predominance. The remaining 61 consciousness are never conditioned state of object predominance. Now you have to clearly understand there are 89 citta, no? Of the 89 citta, how many citta can be the conditioned state? There are 28. What are the 28? We already explained 8 lobha citta, and the same way 4 jnana sampayutta kusala citta, 4 jnana sampayutta kriya citta. Yes, about the magga pala citta. Please count. Same way about the remaining 61 consciousness are never conditioned state of object predominance. 4 to hate rooted consciousness, 2 delusion rooted consciousness, and 3 rootless functional consciousness do not carry out the functions of delight or review. Also 18 lofty impulsion, means the mahagata,
although they are jhana consciousness, do not carry out such functions. The reason given in Atta Salini Attano Mahagata Thaya, in the, that are the lofty impulsions, being themselves exalted, do not regard path consciousness as estimable. Sekarang hal yang tidak pernah menjadi faktor terkondisi dari objek, keunggulan objek. Di sini, sisa 61 kesadaran tidak pernah menjadi faktor terkondisi dari keunggulan objek. Sekarang, berarti tadi sudah menjelaskan kita harus mengerti dengan jelas dari total 89 kesadaran, ada 28 objek yang bisa, tadi di atas itu ya, ada 28 objek yang bisa menjadi pengkondisi objek keunggulan. Sedangkan, sisanya, jadi 28 tadi sudah dihitung ya, di atas sudah dijelaskan, saya tadi baru ulang yang 8 Ubambula, kemudian 8 Mahakusala, tadi apalagi, yang 8 Lokutara, dan 4 Mahakiriya yang Nyana Sampayuta. Jadi ada 28. Sisanya 89 dikurang 28 itu ada 61 kesadaran, dia itu tidak pernah menjadi pengkondisi ataupun faktor terkondisi dari kondisi keunggulan. Jadi di, untuk dua kesadaran yang berakar pada kebencian, dua kesadaran yang berakar pada moha atau kebodohan atau delusi, dan tiga kesadaran fungsional tanpa akar, tidak mempunyai fungsi untuk bisa menyenangi atau untuk ditinjau. Selain itu, 18 kesadaran jawana yang luhur, artinya pencapaian jhana. Walaupun mereka merupakan kesadaran jhana, mereka juga tidak mempunyai fungsi untuk menyenangi atau untuk dapat ditinjau. Tidak bisa ditinjau ulang gitu ya. Jadi alasan ini dijelaskan dalam Atta Silani, yaitu jawana yang luhur, karena mereka juga agung, maka tidak dianggap sebagai kesadaran jalan, sebagai sesuatu yang patut dihargai. Okay. One more thing. Why great functional consciousness disassociated from knowledge are never conditioned states? Although these four consciousness functions as impulsions in the arahat, continuity and also carry out the functions of review, they do not take predominant object but only ordinary ones. For the arahats only esteem arahat path consciousness, arahat fusion consciousness and nibbana, and the, these are taken as object only by great functional consciousness associated with knowledge. This one also very, but now the eight lobha, eight kusala, four jnana sampayutta kusala, and eight lokuttara citta only for the conditioned state of object predominance. Pachupanna dhamma. Others are, cannot be pachupanna dhamma. Kenapa kesadaran maha kiriya yang tidak disertai pengetahuan tidak pernah menjadi faktor terkondisi? Tadi saya di atas saya salah sebut ya. Jadi ini adalah yang tidak pernah menjadi pacayu dhamma, tidak menjadi faktor terkondisi. Tadi yang di dari atas ya, yang dari 28 itu, dan kemudian dilanjutkan tadi dengan yang 61 tidak pernah menjadi faktor terkondisi. Nah sekarang, kenapa yang maha kiriya yang nyana wipayuta itu tidak pernah menjadi faktor yang terkondisi atau pacayu pana dhamma. Walaupun keempat kesadaran fungsional berfungsi sebagai jawana pada kelangsungan seorang arahata dan juga mempunyai fungsi peninjau, mereka tidak mengambil objek yang unggul, tetapi hanya mengambil objek yang biasa. Bagi para arahat, hanya kesadaran jalan arahata, kesadaran buah arahata, dan nibbana itulah yang benar-benar berharga. Mereka hanya bisa diambil sebagai objek oleh kesadaran fungsional yang dengan yang disertai dengan pengetahuan, hanya yang nyana sampayuta saja. Jadi tadi, jadi kita sudah ingat bahwasannya sudah berulang-ulang,
dari semua 89 cita, hanya 28 jenis kesadaran saja yang bisa menjadi pacayu panadhamma, yaitu kesadaran-kesadaran yang bisa menjadi faktor terkondisi. Jadi Bante udah ulang lagi, 8 loba mula cita, 8 maha kusala, kemudian 4 maha kiryanyana sampayuta, jadi 8 tambah 8, 16 tambah 4, 20, ditambah yang 8 supramanden, yaitu 4 maga dan 4 hala. Total 28, hanya mereka yang bisa menjadi pacayu panadhamma. They have the more explanation about Aramana Adhipati according to Pattahan in daily life book, but you can read by yourself. I no need to explain. This is some more explanation. But anyway, we can continue explanation on Aramana Adhipati from Kusalattikam Panyavaru, page number 30. Untuk uraian lebih jauh dari buku Patana dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi nanti tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Sekarang kita skip, kita lanjut ke penjelasan Aramana Adhipati dari Kusalattika Panyavaru. Yeah, this one, the actually not including Pachya Nidesa when we are reciting Pattana chanting. Those are explanation not including Pachya Nidesa. But the later on coming, the Panyavara, another explanation. At that place, explaining about the Aramana Adhipati, how we understand. This one also very important for us because when we are always like to do the wholesome, like to do the kusala, no? But when we are doing the kusala, you can easily remind again and again. When we are reminding the your own kusala, then the arising, then understand what is the pachaya, what is the pachyupan of the Aramana Adhipati. That's why we selected those are parts for the that place. Di sini dalam Patana Chanting itu hanya penjelasan singkat ya Pacaya Nidesa, tapi di sini penjelasan lebih lanjut di Kusalattika. Di sini kita akan mengerti bagaimana apa yang menjadi pacaya dan mana yang menjadi pacayupana dalam Aramana Adhipati. Kita ketika di sini sangat penting karena kita suka melakukan kusala atau kebajikan, tetapi setelah melakukannya biasanya kita sering mengingatnya, mudah untuk mengingatnya lagi dan lagi. Di sini kita harus mengerti mana yang menjadi pengkondisi, mana yang menjadi faktor terkondisinya atau pacayupananya dalam kondisi keunggulan atau Aramana Adhipati. Jadi Bante khusus memilih bagian ini. Okay, now Aramana Adhipati, Danang Datva, Silang Samaditva, Uposada Kammang Katva, Tang Garung Katva, Pachya Vikati. After having offered the offering, having undertaken the precept, having fulfilled the duty of observance, one admirer and review it. Okay. Same way, pubbe suchinnani garung katva paccha vikkati. One, admire and review such act formally well done. Whatever you done before, good thing. Those are the, when we are review, this is also Aramana Adhipati. Same way, jhana uttahitva jhana garung katva paccha vikkati. Having image from jhana, one admirer and reviews the jhana. Yang pertama, kusala ke kusala. Tadi bahasa palingnya Bante sudah sebutkan, yang artinya setelah melakukan pemberian atau persembahan, kemudian menjalankan sila, setelah memenuhi tugas seorang umat yang taat, kemudian seseorang memuji, mengagumi dan meninjau kembali, atau di sini dikatakan mengingatnya kembali. Jadi seseorang mengingat atau memuji dan
meninjau kembali perbuatan-perbuatan bajik yang telah dilakukannya sebelumnya. Keluar atau keluar dari jana, seseorang dapat juga meninjau kembali, mengagumi dan meninjau kembali jana itu. Jadi setelah melakukan, kita tinjau lagi, berarti kusala menjadi kusala. Okay, now according to that explanation, how we understand Aramana and Aramanadipati. Now Aram is object because someone want to offer dana for the bhikkhus or for the Buddha. This is the bhikkhu is object, Buddha is object, dana item is object. Because of this object arising kusala mind, this is a arammana. According to arammana paccha, the object condition is a paccha and paccha yuppanna. Paccha is a object, is a Buddha or Sangha or dana items. Paccha yuppanna is one of the eight great wholesome. This is according to arammana paccha. But now we are talking about arammana adhipati. Object predominance, because the after dana offering of the dana, when we are reflecting of dana, when we are review of the dana, and that is also arising again and again the one of the great wholesome consciousness. At that time your offering dana is paccaya dhamma. And what is the paccaya uppanna? Is the wholesome mind. Same way, after observing sila, then you again and again you can remind the at that time arising again wholesome. Same way, after fulfilling your duty of the uposatha, then when you remind again and again, when you review again and again, at that time again arising the kusala mind. And same way, after attain first jhana, after image of the first jhana, when you are reflecting jhana factors one by one, and when you're reflecting the jhana factors all together, then arising wholesome mind. That's why the jhana is a mundane kusala, but the mundane kusala, sorry, the jhana is a mahagata kusala. The rupavachara kusala, first jhana is rupavachara kusala, is a paccaya dhamma. What is the paccaya uppanna? Is a one of the great wholesome, especially is a jnana sampayutta kusala, not the jnana vipayutta. Because when we are reflecting your jhana factors, all the time arising jnana sampayutta kusala. Okay, then when we are attained after second jhana, after third jhana, after fourth jhana, then arising one of the jnana sampayutta kusala. The same way, arupavachara kusala, akasanam chayatana, but vinyanam chayatana, etc. Those are kusala also, when you attain the jhana, after jhana attainment, when you are reflecting the jhana factors of akasanam chayatana, same, etc. At that time also arising one of the jnana sampayutta kamavachara kusala for the ordinary person, not the arahat. There's no arahat. Because the arahant functional, no? This is because kusala to kusala, no? This is the object, the kusala to kusala, no? This is our title. Yeah. Yes, Master. Sekarang kita melihat perbedaan antara aramana dan aramana dipati. Jadi misalnya kita melakukan dana kepada bhikkhu atau kepada Buddha. Di sini bhikkhu atau Buddha atau dana yang barang yang akan diberikan itu adalah objek. Setelah melakukan pemberian, maka muncullah batin yang kusala, misalnya batin yang bahagia. Nah, ini adalah kondisi aramana, kondisi objek. Sekarang bagaimana yang dengan aramana dipati? Setelah kita melakukan pemberian, kita mengingatnya kembali, merenungkannya kembali. Maka muncul lagi dan lagi satu dari misalnya 8 maha kusala cita. Di sini pemberian dana, jadi di aramana dipati, tadi di aramana paccaya, paccayanya atau pengkondisinya itu objeknya, bhikkhu, Buddha, atau barangnya. Tetapi dalam aramana dipati, setelah kita melakukan pemberian,
kemudian kita mengingatnya kembali. Maka di sini yang menjadi pacaya damanya, pengkondisi objeknya adalah pemberian dananya, persembahannya. Dan ketika kita menjadi mengingat kembali, merenungkan kembali, muncullah batin-batin yang kusala, maka inilah di sini menjadi pacayu pana damanya, faktor terkondisinya. Begitu juga misalnya ketika kita setelah melakukan sila, kemudian kita mengingatnya lagi dan lagi, maka muncullah batin ataupun kesadaran-kesadaran yang kusala. Ataupun contoh lainnya setelah kita melakukan uposatha, menjalankan uposatha, ketika kita mengingatnya kembali muncul juga batin-batin yang kusala. Ataupun misalnya setelah pencapaian jhana pertama misalnya, keluar dari jhana pertama kita merenungkan faktor jhananya. Jadi satu demi satu kita renungkan faktor jhananya dan kemudian kita renungkan semua faktor jhana secara bersamaan. Di sini di jhananya adalah mahagata kusala citta ya yang di alam rupa wacara. Nah, dia berfungsi sebagai pacaya. Jadi, setelah keluar dari jhana, jadi sebabnya adalah ketika memasuki jhana gitu ya. Keluar dari jhana, maka seorang mengingatnya, merenungkannya, maka muncullah satu dari delapan maha kusala cita, tapi di sini lebih ke yang nyana sampayuta, kalau kita kan mengerti ya, jadi lebih ke sana. Begitu juga pencapaian jhana kedua, ketiga, dan keempat. Maka setelah keluar dari jhana, jadi pencapaian jhananya adalah pacaya, pengkondisi. Pacayu pana damanya atau akibatnya adalah satu dari delapan maha kusala, tetapi pasti kebanyakan dari yang nyana sampayuta yang mengerti. Karena muncullah batin yang bahagia, jadi mengingat kembali. Ya, kusala, jananya adalah kusala, menyebabkan munculnya kusala berikutnya, yaitu ketika kita mengingatnya kembali. Jadi sama halnya dengan arupa wacara, yang di jana yang arupa. Jadi atasana cayatana, winyana cayatana, dan seterusnya. Setelah kita keluar dari arupa jana ini, maka kita merenungkan kembali, mengingatnya kembali. Maka di sini tentunya, saat kita mengingatnya kembali, itu muncul batin yang juga maha kusala yang nyana sampayuta. Nah, jadi ini semua adalah kondisi aramana dipati di mana kusala menyebabkan munculnya kusala. Jadi semua ini muncul pada yang makhluk-makhluk yang putu jana, bukan yang arahat, yang belum mencapai arahat, hanya pada orang biasa. Okay, the one more thing about the jhana moment. Now, do you remember the Patibhaga Nimitta? Because of Patibhaga Nimitta can arise first jhana. Okay? Because of first jhana can arise one of the eight Jnana Sampayutta Kusala, Jnana Sampayutta Kusala Chitta. The Jnana Sampayutta Kusala Chitta. According to this explanation, Patibhaga Nimitta is an object to the first jhana. Meaning, according to the Arambana Pachaya, object condition, what is the Pachaya is a Patibhaga Nimitta. What is the Pachaya Uppanna? First jhana. Okay? Now, according to the Arambana Adhipati Pachaya, first jhana is a Pachaya condition, Pachaya Dhamma. Because of first jhana, when he is review or reflecting jhana factors arising, one of the Jnana Sampayutta Kusala. This is a Pachaya Uppanna Dhamma. Now we see combined together. What is the difference between Arambana Pachaya and Arambana Adhipati? Okay, you understand? Yes, Dante. Tambahan, pada momen jhana. Jadi kita mengerti tadi, Patibhaga Nimitta, setelah adanya Patibhaga Nimitta, maka seseorang bisa mencapai jhana pertama. Kemudian setelah mencapai jhana pertama, keluar dari jhana pertama, seseorang mengingatnya kembali, tadi yang merenungkannya kembali, maka itu adalah salah satu kesadaran yang bajik, yang ditemani dengan pengetahuan, yang nyana sampayuta. Sekarang kita menganalisa sebagai yang pertama dulu, yang aramana pacayo, aramana pacaya. Patibhaga Nimitta di sini berfungsi sebagai kondisi objek. Jadi dia di sini adalah sebagai pengkondisi yaitu pacaya, sedangkan akibatnya atau pacayupananya adalah
jhana pertama. Kemudian untuk aramana dipati, tadi kan yang aramana pacaya yang biasa, sekarang kondisi keunggulan yang kondisi keunggulan objek, jadi objeknya itu unggul. Jadi objek yang unggul di sini adalah ketika dia masuk ke jhana itu, ke jhana pertama itu, maka jhana pertama di sini berfungsi sebagai pacaya, aramana dipatinya. Nah, kemudian menyebabkan munculnya satu dari kesadaran bajik yang jnana sampayuta, yang ditemani oleh pengetahuan sebagai pacayu pananya. Maka di sini kita sekarang sudah mengerti perbedaan aramana pacaya dan aramana dipati pacaya. Okay, the next Pali, Sekha Gotrabung Garung Katwa Pachavikati. The learners admire and review change of lineage. Vodanam Garung Katwa Pachavikati. Same way, Dosa Sekha admire and review purification. Sekha magga uttahitva maggam garunkatva pachavikati. Leana having image from path, admire and review the path. Meaning the, because the, first of all, you have to know what the meaning of sekha. The, all of the being in the world, the Lord Buddha already divide into three categories, three groups. Sekha, asekha, nevasekha, nasekha. Sekha meaning except arahat, other all arya. Means sotapatti magga person, phala person. Sakadagami magga person, phala person. Anagami magga person, phala person, arahatta magga person. There are seven arya person we call sekha. Asekha meaning only arahatta phala person. And nevasekha nasekha meaning except arya, other all ordinary person we call worldly person we call nevasekha nasekha. Now we are talking about only sekha person, means the except arahatta phala person. There are seven type of sekha. Then the, especially they are mentioned about the gotrabhu moment and vodana moment. There are two things. Go through change of lineage. This is only for the sotapatti person, because the sotapatti person, when he reflecting gotrabhu jnana, at that time arising one of the jnana sampayutta kusala. Okay, the same way about the vodana we calling only for sakadagami moment, anagami and arahatta person. But arahatta, the person cannot review, he can review his vodana mind, but cannot appear kusala, because arahatta already cut off the all defilement, arising only functional mind for him. But according to the here, vodana moment, we call sakadagami and anagami. Sakadagami and anagami person, after became sakadagami and anagami, when he reflecting or review his vodana knowledge, at that time also arising one of the jnana sampayutta kusala. And same way about the magga moment, sotapatti, sakadagami, anagami, three person, when he reflecting his the magga knowledge, then arising one of the jnana sampayutta kusala mind. This is a meaning. Now you can see what the chart also explaining clearly. Bante, neva sekha na sekha excluding arahatta only, is it Bante? No, neva sekha na sekha excluding all arya. Oh, arya. Okay, sorry. Yes. Okay, Bante. Yes. Sekarang kita harus mengerti apa yang dimaksud sebagai sekha. Jadi semua makhluk dibagi oleh Sang Buddha dalam tiga grup. Yang pertama adalah sekha, yang kedua asekha, yang ketiga adalah neva sekha na sekha. Sekha adalah semua makhluk kecuali arahata phala. Jadi
semua makhluk di bawah arahat hafala. Jadi yang makhluk biasa putujana, kemudian sakadagami maga pala, sotapana maga pala, sakadagami maga pala, anagami maga pala, dan arahata maga itu tidak termasuk semua kecuali arahata pala ya. Kemudian yang aseka itu hanya yang arahata pala. Jadi seka itu semua makhluk termasuk yang tujuh tadi ya. Jadi cuma arahata pala itu tidak termasuk. Sedangkan yang aseka berarti artinya hanya arahata pala. Sedangkan newaseka naseka itu adalah semua di luar makhluk Arya. Jadi di bawah sotapana semua makhluk biasa atau semua putujana. Kemudian hal lainnya adalah gotrabu. Gotrabu itu adalah perubahan silsilah. Ini hanya ada pada sotapati, pencapaian seorang sotapana. Di mana dia akan bisa setelah dia mencapai tataran sotapatinya, maka dia bisa merenungkan. Setelah sotapati pala, dia bisa merenungkan kembali gotrabu nyana. Saat dia merenungkan kembali, maka saat itu adalah muncul kesadaran satu dari Mahakusala yang nyana sampayuta. Hal yang lainnya adalah wodana, pemurnian. Di sini mencakup kepada hanya sakadagami, anagami, dan arahat. Jadi di sini kalau arahat, dia itu bisa merenungkan kembali wodananya, tetapi tidak muncul satu dari nyana sampayuta karena arahat hanya ada kiriya. Jadi ketika dia merenungkan kembali pemurniannya, wodananya itu yang muncul kiriya. Sedangkan yang sakadagami, yang anagami, setelah mereka mencapai, kemudian mereka mereview, merenungkan kembali, meninjau kembali, maka pada saat dia merenungkan wodananya atau pemurniannya, maka saat itu muncul satu dari kesadaran maha kusala yang nyana sampayuta. Kemudian untuk maga, untuk jalan. Jadi di sini untuk sotapana, sakadagami, anagami, ketika mereka merenungkan jalan, pengetahuan jalannya, maka juga muncul satu dari kesadaran maha kusala yang nyana sampayuta. Jadi kita bisa lihat kembali ke tabel ini. Jadi bagi sekha, tapi artinya semua kecuali arahata pala, kemudian masih yang berlatih gitu ya, ada gotrabu, ada wodana, ataupun maga, ketika mereka merenungkan kembali, maka saat itu akan muncul satu dari empat maha kusala yang nyana sampayuta, beserta faktor mentalnya, dan beserta faktor mentalnya sebagai pacayutananya. Now, okay, you understand about conditioning state and conditioned state of object predominance according kusala to kusala? Yes, Bante. Jadi Bante bertanya, apakah sekarang kita semua sudah mengerti tentang kondisi keunggulan objek yang kusala ke kusala? Okay, now that we have a little bit time, we can explain the kusala to akusala. But the kusala must be pachya dhamma of aramanadipati. Akusala is a pachya yuppanna dhamma of aramanadipati. How we understand? It is also very important because nowadays many people after offering something for the bhikkhus or sangha, they are going to find, oh, my items I offer to sangha, now cannot find. Then they are worried. Maybe after offering something, they are attached. Attached to this thing. This one also very important object for us to understand for our daily life. Abante, just now the akusala one is the for aramana pacaya, and kusala is the for the no, aramana. First of all, because kusala to kusala. Kusala is the pachya dhamma, and kusala pachya upanna dhamma according to the aramanadipati. Mm-hmm. Okay, is it pachya also kusala, pachya upanna also kusala, according to aramanadipati. We already explained. Now, kusala is pachya dhamma, akusala is pachya upanna dhamma of aramanadipati. Yes, sorry, but just now I missed. Okay. Tadi kita sudah jelaskan yang pacayanya, yang kusala ke kusala, artinya pacayanya kusala, pacayupananya
juga kusala. Nah, sekarang jenis yang kedua adalah pacayanya kusala, pacayu pananya atau akibatnya adalah yang akusala. Jadi misalnya setelah melakukan persembahan dana misalnya kepada sangga atau biku, seseorang mencari ke mana ya tadi barang yang saya persembahkan, atau seseorang menjadi melekat dengan persembahannya itu. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Ini sangat penting untuk kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Okay, now according to Pali and meaning, danan datwa silan samadhitwa uposata kamman katwa tang garun katwa asadeti abhinandati tang garun katwa rago uppajjati ditti uppajjati. You see, after having offered the offerings, having undertaken the precept, having fulfilled the duty of observance, one review this attach and delight in it, taking it as a desirable object, arise lust, arise wrong view. Okay, now you see, after offering dana, then when you are reflecting your dana item or dana mind, you attach, oh, I'm very happy, I offer dana. But you attach with lobha mind. You attach with delight mind. Then because of that arising raga and arising wrong view. Lobha, ditti, chitta. Now you see. Because sometimes we have this happening in our life, no? Okay. Sekarang kita masih ada sisa waktu, Bante melanjutkan penjelasannya. Setelah melakukan pemberian atau persembahan, kemudian misalnya telah melakukan menjalankan sila, setelah memenuhi tugas seorang umat yang taat, kemudian seseorang mengingatnya, memuji, kemudian dia merasa puas dan gembira. Atau juga gembira dalam jana misalnya ya, setelah dia misalnya masuk dalam jana. Mengambilnya sebagai objek yang disenangi, muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Kemudian seseorang memuji, memuaskan dirinya, memanjakan dirinya dan bergembira di dalam perbuatan-perbuatan bajik yang telah dilakukan. Mengambilnya sebagai sebuah objek yang dikagumi, muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Setelah keluar dari jana, misalnya seseorang memuji, memanjakan diri atau merasa puas dan bergembira di dalam jana itu. Mengambilnya sebagai objek yang dikagumi, muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Jadi di sini Bante menambahkan, menjelaskan setelah misalnya kita melakukan pemberian dana, kemudian kita merenungkannya, kita menjadi melekat, kita memang bahagia tapi kita melekat. Jadi kita melekat dengan loba, dengan batin yang melekat padanya, mengingat, menyenangi perbuatan itu. Nah karena itu muncullah nafsu, muncullah pandangan salah atau loba diti kita. Jadi ini harus kita mengerti karena ini sering terjadi dalam kehidupan kita. The same way, someone formally well done some wholesome act, no? When he reflecting, attach and delight about that. The same way, someone after attain the after image having image from jhana, then he attached the jhana, delight in jhana. At that time also arising lobha and ditti chitta. A good example, usually we are still ordinary person. We are always after doing wholesome act, one of the good thing. We are doing the wishing. I want to be the get good life. I want to be the deva. I want to be the brahma. I want to be the good person in next life. I want to be the powerful man. Whatever you have the wishes, at that time also, that's why, then because of this dana, because of this, you already done the good thing path, when you are, after reflecting again and again, again and again, you have the arising the lobha mind, because you attach this kusala, attach to the, this way, you have to understand, but the kusala to akusala. According to
Aramanadipati. Sama halnya, contoh yang lain, saya contoh yang lain yang gampang. Sebagai orang biasa, misalnya putu jana, setelah melakukan kebajikan atau kusala, biasanya kita banyak membuat harapan-harapan. Saya mengingin, semoga dengan dana ini saya mendapatkan kehidupan yang baik, saya semoga saya menjadi dewa, semoga saya menjadi brahma, semoga saya menjadi seorang yang baik di kehidupan yang mendatang, semoga saya menjadi orang yang mempunyai kekuasaan di kehidupan mendatang, dan semua harapan-harapan itu. Nah, di sini kita melihat, karena kusala yang telah dilakukan, seseorang merenungkannya lagi dan lagi. Tetapi saat merenungkannya lagi dan lagi, di sini muncullah loba, muncul kemelekatan, melekat pada kusala itu. Nah, di sini melekat adalah aku salah, loba itu aku salah. Jadi kita bisa melihat bagaimana kusala mengkondisikan munculnya aku salah. Pacayanya kusala, pacayupananya itu aku salah, pikiran yang melekat. Di sini kita lihat dalam kondisi keunggulan objek. Karena kita melekat kepada objek yang unggul itu. Gitu ya. Okay. Maybe next time we can continue kusala to abhyakata. Okay? Okay, Bante. Yeah, then do you have anything to ask? Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you for the class, Bante. Anumodami. Now we are entering the Q&A session. Sahabat Dhamma semua, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan, bisa klik tombol raise hand. People understand or not about this today lessons? Apakah semuanya mengerti yang penjelasan pada hari ini? But there's one question from Sister Cecilia. She's now raising her hand. Sister Cecilia, silakan langsung bertanya. Saya akan unmute. Good evening, Wandami Bante. So regarding the question, explanation of from kusala to kusala and then kusala to akusala. Then Bente mentioned that kusala to akusala is that after we done kusala and then we review it again, and also the kusala to akusala we do it, but then when we remember we take delight. Can Bente explain more in detail with a specific example? For example, after the offering dana, how yeah. is like what is yeah. the best approach from kusala to kusala? Like when we say we review it, does it mean like we do not wish for like a result kind of, but we only wish for asawakaya wahang hotu and the nibbana sapacaya hotu? Right. Actually, the after doing kusala, if someone has a strong wish, I want to get the Nibbana, I want to get free from suffering, I want to attain the Nibbana as soon as, and I want to practice the deep Dhamma, then when we are reflecting kusala again and again, again and again, then at that time, those are kusala, they become paccaya Dhamma of the Aramanadipati. Then, because you have a strong wish, a strong mind, I want to get the Nibbana. At that time, this is a meaning. But sometimes, after we are doing the kusala, someone has they have the long wishes about the samsara, but not think about the Nibbana. But think only samsara life. At that time, because kusala to because of this kusala the shapo when reflecting the kusala, but we are thinking about the ordinary thing, or maybe but samsara thing, or then we attach, oh, I offer these items like this, then you enjoy, but with loba mind. And when you're talking with the people, oh, I offer like this, I offer this, how much, this much requisite for this bante, then he's reflecting this kusala with lobha mind, with akusala mind, and he apply for the akusala side. At that time, this is
kusala to kusala and kusala to akusala. Jadi Sista Cecilia itu bertanya, Bante bisa tolong kasih contoh yang lebih detail gitu ya, bagaimana kusala menjadi kusala dan kusala menjadi akusala. Apakah kita setelah melakukan dana, misalnya kita menginginkan untuk asal kaya wang itu pencapaian di mana itu adalah kusala kusala. Bante kan benar. Jadi misalnya saat setelah melakukan kusala, seseorang membuat pengharapan yang kuat untuk mencapai nibbana, untuk terbebas dari penderitaan, untuk merealisasi nibbana secepat mungkin. Nah, ataupun untuk bisa mempraktekkan dharma yang mendalam. Jika kita merenungkannya lagi dan lagi, maka di sini saat kita melakukan kusala itu sebagai pacaya aramana dipati, kondisi keunggulan yang objek dan menghasilkan apa kita ingin mencapai nibbana itu adalah harapan yang kuat di sini adalah pacayu panak damanya sebagai akibatnya. Jadi di sini adalah kusala menghasilkan kusala. Tetapi di sisi lain, setelah melakukan kusala, ada orang yang berpikiran, ada pikiran yang muncul, oh saya ingin menjadi ini, menjadi itu, seperti yang tadi ya. Jadi memikirkan sesuatu tentang samsara, bukan nibbana. Dia ingin jadi dewa, ingin jadi apa, gitu. Itu adalah samsara. Jadi di sini, karena kusala, tapi dia memunculkan pikiran untuk mendukung samsara, dia melekat. Saya melekat dengan, misalnya dia melekat dengan pemberiannya. Oh, saya tadi memberikan ini. Jadi dia dengan batin yang melekat. Atau dia berpikir, oh, saya telah mendanakan sebanyak ini. Dia cerita ke orang lain, saya berdana sebanyak ini, kepada biku itu. Di sana muncul batin mungkin yang loba atau batin aku salah yang lain. Jadi jika dia merenungkan kusalanya, dengan batin yang aku salah, artinya dengan loba dan lain-lain itu, di sini adalah ku salah sebagai pacaya damanya, pemberian dananya, tapi pacayu pana damanya adalah aku salah. Okay, thank you for the answer, Bante. There's one question from Mr. Hasan. Mr. Hasan, bisa langsung di-unmute dan dinyalakan videonya? Ya, terima kasih. Okay. Thank you, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Bante, I have two questions. One of them is how to take Nibbana as the object, as an object. And then the second one is Nibbana. I know that Nibbana is a place, right? Is it counted as a state as well? I think that one. That's all, Bante. Sister Mila? Yes, Bante. Yang kedua itu apakah Nibbana itu sebagai satu alam begitu ya, luasan? Is it a place? Is it a place or can it be counted as a state as well? Okay. Bante, the first question, how to take Nibbana as object? The first one. Yeah. Yes. If someone want to get Nibbana as object, you must be the you must attain the sotapatti maggapala, sakadaga maggapala, anaga maggapala, arahata maggapala. Without path and force and knowledge, nibbana cannot be object for our ordinary life. Because only the when you, the we can think nibbana is very calm, very peaceful, very good, but this is only imaging of nibbana, not the real object. Nibbana is a real object to produce the only path and person knowledge. But we are ordinary. Nibbana cannot be object for us. Okay, Bante. I translate for the first question first. Bagaimana mengambil Nibbana sebagai objek? Jadi, jika seseorang ingin mencapai, mengambil Nibbana sebagai objek, maka seseorang itu harus dulu mencapai tataran sotapati, magapala, sakadagami, magapala, anagami, magapala, ataupun arahata, maga, dan pala. Jadi, jika belum mencapai jalan dan pua, maka seseorang tidak bisa mengambil nibbana sebagai objek. Jadi, mungkin Anda berpikir nibbana itu sangat tenang, sangat damai, tapi sebenarnya itu hanya imajinasi Anda. Anda tidak bisa membayangkannya, Anda tidak bisa mengalaminya jika Anda tidak ataupun belum mencapai jalan dan buah ataupun pengetahuan maga dan pala. Jadi untuk kita para putu jana, orang yang belum mencapai tingkat kesucian, maka tidak bisa mengambil nibbana sebagai objek. Second question, Bante. Would Bante please explain, he wants to know, what is nibbana? Is it a kind of place of
state or realm, something like that. The no place, no existence, nothing, emptiness. Because the usually we call Nibbana is asankata. Asankata is you know that there are two types of things, sankata and asankata. Sankata is appearing. They have the cause and effect, but there are many of the causes because of that appearing the things, the sankata. Except Nibbana, other all things we call sankata. But the Nibbana is asankata. This is no place, no city, no town, no country, no existence, no, nothing, emptiness. Example, sister, just like the after turn off the light, okay, mm-hmm. then the someone can find the light where it's going, the light? Cannot. The same way, who attain the Nibbana, who is received, then when he after passed away, his life also disappear. Same way. That's why the after attaining the Nibbana, he already punya papa pahi nasa. He already cut off the all meritorious deed and unmeritorious, kusala and akusala, all cut off. After attaining Nibbana, he cannot commit the kusala and akusala. This is the meaning of the Nibbana. Untuk pertanyaan kedua, jadi Nibbana itu Bante menjawab bukanlah tempat ataupun suatu kehidupan, hanya ada kekosongan. Jadi kita mengetahui bahwasannya ada sangkata dan asangkata. Jadi sangkata adalah sesuatu yang terkondisi, ada sebab dan akibat. Suatu sebab akan menghasilkan akibat. Tetapi Nibbana itu asangkata, tidak ada sebab dan akibat. Jadi semua hal itu adalah sangkata, hanya Nibbana yang asangkata. Jadi dia bukanlah satu tempat, bukan kota, bukan negara, bukan apapun, tidak ada, bukanlah tempat. Jadi contohnya, misalnya ketika suatu lampu atau pelita itu padam, setelah lampunya padam, bisakah kita menemukan apinya? Tentunya tidak. Sama halnya, setelah seseorang arahat yang meninggal dunia, maka pada di mana, maka dia akan hilang total, sama seperti lampu yang padam tadi, tidak ada dimanapun. Jadi setelah mencapai Nibbana, maka seseorang, di sini kalau mencapai arahata, maka seseorang tidak akan memotong habis semua kusala dan akusala, karena dia tidak akan menghasilkan sebab lagi. Kusala dan akusala itu menghasilkan sebab, gitu ya. Tetapi seorang yang merealisasi pencapaian arahata, itu Nibbana, mereka tidak lagi melakukan kusala atau akusala. Yang dilakukan hanya kriya, karena tidak menghasilkan sebab lagi. 9:26 already, Bante? Okay, thank you Bante for your explanation. Okay, we share merits. Okay, sandu Bante. Yeah, the after listening and sharing Dhamma, we all of us accumulate a lot of meritorious deeds. Those are power of the meritorious deeds that help us to get a good life and support us to get the good conditions. But anyway, may all of you be healthy, may all of you be well and happy, may all of you be free from all suffering and attain Nibbana soon. Please share merits. Read by yourself. Etta vata cha amhehi sambatam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya idam me yatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me yatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me yatinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asawa kaya waham hotu idam me punyam nibbana sa pacayo hotu.
Mama punya bagam, Sabah satanam, Rajeni desa mesamam, punya bagam, labantu, sadu. Sadu, 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 sadu. Suki hotu, nibban pachu hotu. Buddha sasanam ciram pitatu. Buddha sasanam ciram pitatu. Buddha sasanam ciram pitatu. Sadu, sadu, sadu.